Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya dari bengkel lowering modifikasi. Oke bosku, di video kali ini saya mau berbagi ilmu atau pengalaman bagi teman-teman mungkin yang masih bingung posisi flasher CB150. Yang bang ini yang motor pengeluaran tahun 2018 ya bosku ya. Untuk flasher posisinya di bawah rangka deket blok mesin. Yang ini ya bosku ya. Nah ini jadi teman-teman bisa dibongkar dulu. Ini posisinya kayak gini karena ini udah saya bongkar. Untuk flashernya posisinya di sebelah sini. Oke bosku, karena ini flashernya mau saya ganti, ya bisa disetel untuk flasher ini pakai yang merek ini bosku. Oke, kita langsung aja untuk proses penggantiannya. Ini kita lepas dulu. Untuk kabel yang kita perlukan hanya dua kabel, yang warna coklat sama warna abu-abu atau agak seketengah warna kuning ya teman-teman, yang tengah ini. Nah ini yang hijau, yang warna hijau garis kuning ini enggak dipakai. Oke. Ini udah saya rakit seperti ini biar rapi. Nah, untuk flasher yang kaki dua yang ini ya, yang variasi untuk yang simbol L ini, L ini ada disambung ke yang warna kuning atau agak abu-abu ya teman-teman, yang simbol L di flasher variasinya ini ke jalur tengah yang warna kuning atau abu-abu. Terus yang di flasher variasi yang B ini ke kabel yang warna coklat. Nah, kita langsung aja dicolok. Oke, kita coba dulu. Nah. Oke ya bosku ya. Flasher yang ini bisa di setel untuk kecepatan, mau selera yang cepat atau yang lambat. Nah, untuk kecepatan biar kedipnya lebih cepat itu diputar ke kanan. Nah, seperti ini. Coba kita lihat ya bosku ya. Nah, seperti ini. Oke bosku, untuk video saya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mau mencoba, silahkan. Semoga berhasil. Oke, kalau sudah kita rapikan dulu. Oke bosku, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.